ketemu lagi di Elita Channel. Di channel ini aku akan berbagi ke teman-teman info tempat-tempat wisata, kafe-kafe dan resto yang lagi hits dan kekinian, juga info traveling lainnya. So, jangan lupa ya guys untuk selalu like, comment, and juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk di-share juga ya. Makasih. Masih dari Yogyakarta nih guys, di video aku kali ini aku akan nge-review buat teman-teman semuanya salah satu resto fancy yang sangat estetik banget yang baru buka beberapa waktu yang lalu. Dan resto yang satu ini keren banget nih guys, banyak terdapat spot-spot foto dan sangat instagramable banget. Namanya adalah Isvara Riverside Resto and Hall. Yogyakarta emang gak ada habisnya ya guys, gak hanya memiliki destinasi wisata yang populer dan juga sangat menarik, namun Yogyakarta juga memiliki banyak banget spot-spot kuliner yang estetik dan instagramable. Salah satunya adalah Isvara Riverside ini nih guys. Isvara Riverside Resto and Hall ini berlokasi di area Nambongan Tlogoardi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Resto yang satu ini memiliki area outdoor dan juga area indoor yang bikin aku sangat tertarik banget dengan resto yang satu ini karena desainnya yang sangat unik, modern dan juga sangat fancy dan instagramable banget. Dia memiliki area outdoor yang cukup luas di mana di sini dihiasi dengan taman yang sangat luas banget guys. Jadi suasana di area outdoor itu tuh benar-benar sangat menyenangkan, cozy dan pastinya bakal bikin kita betah banget. Apalagi fasilitas di resto ini sangat lengkap banget nih guys. Jadi di resto ini selain dia memiliki area outdoor dan juga area indoor yang ber-AC, dia juga memiliki hall yang bisa kita gunakan untuk acara-acara khusus. Jadi buat yang mau party, gathering, mau bikin acara yang spesial, bisa menggunakan hall yang tersedia di Isvara Resto ini. Areanya itu juga cukup luas banget ya. Bahkan ada kolam ikan di sini nih guys, yang pastinya bakal bikin kita yang datang bersama family makin betah banget di sini. Dan area dari Isvara Riverside Resto ini sangat cocok banget nih buat keluarga. Jadi yang datang sekeluarga itu pastinya bakal cocok banget karena di area Isvara Resto ini ada juga playground untuk anak-anak gitu. Selain itu juga area parkirnya cukup luas, tersedia wifi juga, untuk musyola juga ada, dan dia juga memiliki VIP room, ada kids playground dengan tarif Rp20.000 per jamnya, dan juga spot-spot foto yang sangat estetik di setiap sudut dari kafe resto ini. Isvara Riverside Resto and Hall ini buka setiap hari guys, dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Nah buat hari-hari libur kan pastinya bakal rame banget. Sebaiknya buat teman-teman yang ingin jalan-jalan dan menikmati kuliner atau bersantai di Isvara Riverside ini, sebaiknya untuk reservasi terlebih dahulu guys. Apalagi kalau kita berencana untuk datang ramean bersama dengan keluarga ataupun teman-teman kita, sebaiknya untuk reservasi terlebih dahulu ya. Nah untuk area indoornya bisa kalian lihat suasananya itu seperti ini, sangat estetik dan benar-benar cozy banget ya guys. Suasananya itu secantik ini loh guys, jadi pastinya kita bakal betah banget untuk bersantai di sini. Dan untuk area indoornya ini tuh ber-AC guys, jadi buat teman-teman yang ingin duduk di area ber-AC dan yang nggak mau berpanas-panasan di area outdoor, boleh banget untuk memilih duduk di area indoor. So buat yang ingin jalan-jalan ke sini, jangan lupa kalau pada saat mau reservasi boleh juga untuk langsung disampaikan aja untuk memilih duduk di area indoor. Nah selain ada area indoor, ada outdoor, di Isvara Riverside ini juga dia ada area rooftopnya nih guys. Jadi
di area sini tuh terdiri dari 3 lantai gitu ya. Dan di bagian paling atas itu adalah area rooftopnya. Pada saat aku datang untuk area rooftopnya ini masih sedang dibener-benerin gitu, tapi areanya cukup luas banget guys. Nah ini nih kalau udah jadi, udah ditaruh tempat-tempat duduk dan table, pasti bakal lebih cakep lagi ya. Nah suasana dari area rooftopnya seperti ini. Kita bisa melihat view di bagian bawah, kita bisa melihat view taman yang cantik, juga view sungai yang ada di sekitar sini, dan view pepohonan alam sekitar yang sangat menyejukkan mata banget. Dan emang sih daya tarik utama dari Isfara Riverside Resto ini, selain dia memiliki konsep yang mewah dan elegan, dia juga memiliki atau menyajikan pemandangan sungai yang indah dan menyejukkan di sekitar sini. Jadi dari sini guys, kita tuh bisa melihat view sungai dan juga view pepohonan alam sekitar yang benar-benar tuh sangat menyenangkan banget. Pastinya tempat yang satu ini cocok banget nih untuk menjadi pilihan kita yang sedang jalan-jalan ke Yogyakarta. Dan gak hanya ruangan demi ruangan di Isfara ini aja yang sangat estetik dan juga elegan, area toiletnya pun sangat mewah dan elegan banget guys. Nah jadi asik banget ya. Selain itu juga di Isfara ini memiliki area VIP, jadi ada VIP roomnya gitu. So buat yang ingin bikin acara atau ada acara khusus, spesial, mau ramean, mau gathering, mau arisan, nah boleh banget tuh untuk memilih di area VIP roomnya. Sedangkan untuk makanan dan minuman di Isfara Riverside Resto ini sangat-sangat banyak banget pilihan menu makanan dan minuman di sini guys. Benar-benar sangat banyak ya. Selain dia menyajikan menu khas Nusantara, ada Chinese food juga, ada Italian food, ada Western food, dan menu-menu lainnya yang cukup komplit di sini. Jadi pastinya kita yang datang ke sini baik berkeluarga ataupun bersama teman-teman yang mau arisan, mau gathering, pastinya bakal seneng banget deh karena menu makanan di sini itu cukup komplit, cukup lengkap banget dan banyak banget pilihannya dengan juga harga yang affordable untuk ukuran resto semewah ini ya guys. Jadi seperti inilah suasana di Isfara Riverside Resto & Hall, salah satu fancy resto yang wajib kita kunjungin kalau jalan-jalan ke Yogyakarta. Oke guys, makasih udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.